mampu menumbuhkan spirit dan juga upaya-upaya kita menumbuhkan kesadaran kepada blogger khususnya untuk menjadi duta-duta informasi. Ada sambutan oleh Duta Bekasi dalam kesempatan ini disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Panglim Krama Kimsesi sebagai asisten administrasi umum dan sedang Kota Bekasi. Membantu pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi melalui jaringan online atau internet. Hadirin informasi pelaksanaan program Bogor Indonesia. Hadirin undangan yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita pusatkan perhatian kita untuk mendengarkan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dirangkaikan dengan kata-kata peresmian pembukaan acara Aprokan 2019. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Harun Milik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bulan Ramadan, bulan selamat, ramai orang pergi mengaji. Salam tadi jadi semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ancaman keamanan nasional United States of America itu adalah teroris. Kebinekaan itu adalah berbeda-beda tapi bisa bersatu, bukan sekedar dua. Jadi ada empat pilar kita. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga yang keempat NKRI. Ini harga mati. Saya tidak perlu promosi sebetulnya, tapi perlu menginformasikan bahwa kondisi ekonomi kita hari ini terbaik sepanjang sejarah. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, amprokan blogger Bekasi ini dengan sebaik, saya nyatakan dibuka. Dan selanjutnya adalah penyerangan cendela mata.